Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah pasang kembali. Kita tinggal rakit bagian karburator. Ya, teman-teman. Di sini kita menunggu waktu karena lagi sibuk ke sawah dulu kemarin, jadi kita enggak ke fokus ke motor, kita lagi ke sawah. Di sini yang lanjutan video yang kemarin, kita sudah tahap pemasangan, sebentar lagi sudah selesai. Lanjut terus videonya sampai selesai, teman-teman. Dan terima kasih semuanya yang sudah subscribe saya dan yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, di banyak rezeki kawan-kawan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut kembali. Ya, teman-teman, kita sudah lanjut perakitan yang lanjutan kemarin, punya yang gigi rasionya yang ada yang copot. Kita lanjut. Sini sudah kita pasang kembali. Kita tinggal melakukan pengetesan. Kita isi oli dulu, baru kita tes. Ya, teman-teman, di sini sudah kita pasang kembali. Ini di bagian piston kita enggak ganti, cuma kita sekir dan kita ganti klepnya satu. Karena dia sudah tajam di sini, sudah menipis, dia sudah mengalami kebocoran. Nah, di sini di bagian yang kemarin di dalam kita nggak ganti, cuma dibersih-bersihkan aja. Karena pemiliknya dia bilang yang penting bisa dipakai, yang penting hidup. Di engkol katanya bagus ya, jadi kita nggak bisa apa-apa kalau dia pemiliknya nyuruhnya kayak gitu, ya sudah.
Ya, cukup lumayan bagus. Sekian dulu video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.